Hari ini Abang Bos akan ubah muka, badan dan kepala banang kau sekali pun aku. Ubah kan? All of them, nigga. Don't fuck around, nigga. Sekarang kita nak buat badan kita seperfect yang mampu supaya mana-mana keluarga yang seperti Emma Mak Embong akan pandang megah bila melihat muka kau. Bersama dengan Abang Bos lagi dalam program Abang Bos Bergyming. Ready kan? Apa yang patut kita ready? Let's to the padai lewak, budi lewak, minum ada gadi lewak. So setiap minggu Abang Bos akan adakan kelas bergyming ni. Dan kau main gym seminggu sekali. Abang Bos memang up video seminggu sekali. Kau jangan bangang tunggu video aku up baru kau nak main gym. Kau kena main Isnin sampai Jumaat setiap minggu. Jangan miss. Sabtu Ahad baru miss. Sebab apa? Nak tengok kawan kau miss communication atas pelamin. Yes. Kau kena main Isnin sampai Jumaat. Balik kerja pukul 5 lepas solat asar tu terus bantai main gym sampai sebelum maghrib tu balik rumah. Jangan lupa untuk berselawat dan berzikir pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Badan besar mana pun, dalam tak ada apa-apa, kau lempang kepala dia, siapa-siapa pun tak nak backup. Dalam jaga, luar pun jaga, kaulah lelaki perfect yang Maya Karin terlepas pandang. Ini kita akan main back. Kita akan main back. Okey, bukan back sekolah ataupun back to the future. Ada target upper back dan lower back. 3 ke 4 workout dan setiap workout tu macam aku cakap, minggu ni aku tak main keras-keras. Aku buat 3 set saja setiap workout. Kita ada 4 workout. Nanti kita akan tambah-tambah lah. Ini antara workout yang aku tahu. Selama aku main gym ni lah, maksudnya aku berkecimpung berapa tahun? 8 ke 9 tahun ni yang aku belajar dengan kawan-kawan, dengan abang-abang yang ajar aku. Main dengan budak-budak competition, kau ingat apa? Jangan ingat aku kosong. Kalau aku langgar RFID tu pun boleh, tak ada masalah. Dengan badan ni aku langgar, tak payah nak pakai card access ke apa. Jangan lupa terus subscribe, like, comment, share apa yang kau nak tanya. Tips-tips badan Abang Bos akan jawab. Dekat komen tu kau tanyalah. Nanti aku akan ambil soalan kau tu, aku akan masukkan dalam video. Share kat mana-mana budak-budak yang kau nampak mungkin badan dia tak kena dengan tempat ataupun badan dia ni tak kena dengan bumi. Kau beritahu Abang Bos, Abang Bos boleh bantu dia cakap dengan dia. Tengok video Abang Bos dan kau akan berubah. Dan kau akan mengubah kehidupan kau. Awek yang tak pernah pandang kau, yang muka macam piuk nasi, akan pandang kau semula, okay? Let's go! Warm up dia, aku akan ambil plate. Dosa aku akan tarik badan aku macam macam ni lah. So aku akan warm up dulu, relax. Aku pun bukan yang orang cakap professional trainer. Ini adalah pengalaman aku. Sama juga dengan budak main PUBG. Kau nak tanya budak yang baru download ke? Yang budak dah lama download game ni, dah lama main dah. Kau nak share dan sambil tu aku boleh borak-borak dengan korang. 2 jam sebelum gym, tolong stop makan. Kalau kau nak main gym pukul 5, kau load pukul 3. Kau load tu maksud dia kau makan lah. Kau load pukul 3 petang tu, itu pun kau jangan. Sebab petang ni kau dah boleh makan light sebelum gym. Maksudnya kau makan buah-buahan. Kau makanlah benda-benda yang ringan. Janganlah makan benda yang berat. Tapi setengah macam budak-budak aku pun yang main gym, dia orang akan load berat. Dia orang load berat pun, dia orang tak makan benda-benda yang benda-benda minyak. Benda-benda yang sup lah, sup ayam ke apa ke. Tapi dia orang tak ambil berat-berat sangat. Sebab apa? Nanti takut kau jam nanti. Kau perut kau banyak makanan, nanti mata ngantuk satu hal. Yalah, lepas-lepas asar ni kan setan-setan suka bertenggek dekat sini, dekat housing handphone. Macam-macam setan ni, iblis ni kat mana-mana. Mata jadi berat satu hal. Lepas tu badan akan jadi lagi lemau. Sebab kita dah makan banyak. Orang makan banyak, kau tengok orang-orang buat makan kenduri kendara. Lepas makan, kena main kad pula. Member pula bawa skoncot. Dah satu hal berpanjangan. Kan? 2 jam sebelum nak main gym makan. Selepas dia, jangan makan sejam sebelum gym. Nanti perut kau penuh, kau tak boleh main gym. Nanti boleh muntah pun boleh kau tu. Sebab kau push. Ni semua benda ni guna ni, perut ni akan press. Habis gym, santak kau-kau. Makan kau-kau, lepas tu tidur. Tu tips dia. So kita mulakan dengan first set. Untuk first set, aku akan buat set reverse grip band over row lah. Aku main kat rumah, so aku tak pakai kasut. Bagi siapa-siapa yang main gym, better, sangat-sangat bagus untuk korang pakai kasut. Plate ni kalau jatuh kat kepala kau, bukan kat kaki kau, mayat kau boleh bangun tidur, siap boleh pergi MBO, beli tiket GSC. Jadi kena pakai kasut. Dan ini orang panggil strap. Ini pun kena beli. Kalau main bag,
Benda ni paling penting. Tak kisahlah main bag ke main chest, benda ni untuk apa? Lock tangan kau supaya tak terkehel. Ha, beli. Kalau kau nak beli glove, okey, kau pulanglah. Bagi aku, aku minat untuk pakai strap. Sebab apa? Dia akan lock tangan aku supaya tak bergerak-gerak. Untuk jaga pergelangan kita supaya tak terkehel, terkesap, kena muka. Muka dah kot, muka pula jenis yang orang cakap. Ha, jadi muka-muka hancur. Ha, jangan. Jaga sikit safety tu. First set kita mulakan dengan ringan-ringan je. Aku pun sebenarnya tak tahu nama dia. Semua aku buat research dulu. Aku main pun orang ajar macam mana nak main benda ni kan. Kawan-kawan aku pun tak pernah nak bagi tahu pula apa nama jadah benda ni. Cuma aku search kat Google, nama dia reverse grip band overall lah. Kalau korang kerja as a professional personal trainer ni, memang korang tahulah apa yang aku main ni. Untuk budak-budak yang baru nak main, so diorang takkan tahu lah. Jadi kita bolehlah game diorang. Macam ni aku akan ikut line. So kat sini apa-apa pun aku main, aku akan ikut line ni. So aku mark dekat sini, aku akan mark dekat sini. So ibu jari aku mark dekat sini, buat macam ni, macam good. Sini, ha, samalah macam chest, dia ada marking dekat sini dah. Setiap bar besi ni dia akan ada marking tu. Ha, untuk kau tengok lebar mana kau nak main. Okay, alright. So angkat. Kau main starting 5kg je, tak payah main berat-berat. Sebab aku pun baru mula start balik. So up chest. Kaki senang diri, kaki ni macam senang diri, kawat. Turun. Okey, badan chest up kan. Chest ni up dah. Turun ni relax. Okey. Masuk ke dalam. Masuk ke atas pusat kau. Ha, macam tu. Jangan pergi ke lutut, ke depan ni. Settle first set. Alhamdulillah. 30 saat saja rehat. 30 saat tu ada masa rehat tu. Selawat. Zikir apa patut buat. Ha, kalau kau ajak borak, kau pam sekali muka. Pam sekali muka dia, pamnya pecah. Muka dia dekat betul-betul dekat counter gym tu, tak apa. Okey, kau cakap aku nak selawat ni, kau jangan kacau aku. Aku bas datang sini fokus. Gym betul aku nak selawat sikit. Jangan kacau. Semua jangan eh. Nak sian tu. Okey. Kalau kata pada aku dulu, daripada 39kg eh, aku pergi jumpa doktor, doktor pun kata aku mungkin ada masalah metabolism yang sangat tinggi. Jadi aku pun mulakan dengan main bar. Sama-sama dulu masa tahun 2009-2008 orang start main bar, aku main bar. Aku main bar nak naik Ramadan, alhamdulillah naik. Tapi aku tengok susah. So aku ambil pendekatan untuk follow member aku main gym. Follow, alhamdulillah naik. Jadi siapa-siapa yang ada masalah, susah naik berat badan, kalau nak naikkan berat badan, jaga makan korang. Lepas tu, jaga workout. Aku pernah je makan ubat nak naik berat badan semua, tak ada dia. Penipu. Kalau selagi kau tak workout, selagi kau tak makan bedal kau, kau takkan boleh besar badan kau. Tu je, kena makan bedal kau. Ada orang, dia kata kalau aku nak naik berat badan tapi aku tak nak besar-besar. Boleh. Itu sebab kau kena belajar. Makan ni ada timbang berat dia juga. Makanan ni pun boleh timbang juga. Berapa kau nak makan kalori hari ni, berapa kau nak makan karbo, berapa kau nak makan protein, berapa kau nak main. Semua benda tu boleh dibelajar. Aku ni nak naikkan berat badan, aku bedal. Berat badan aku 39kg. Dalam masa setahun aku pergi sampai 60kg. Maksud tu gabak lah. Ha, budak-budak college pandang aku nampak macam bawa, macam 10 milo berjalan. 10 milo berjalan. Wah, semat dia brother ni kan. Naik Myvi pula time tu. Wah, Myvi pula pakai rim 16. Tayar tak tebal. Tayar nipis, lowered kau. Budak slam, orang panggil budak fitment. Dua bar, berdiri, senang diri. Up chest. Turun. Ke depan sikit bar. Betul main. Press back kau. Kau press. Kau nak press macam mana pun. Kau nak press macam ni ke? Kau nak press macam ni ke? Ikut kau. Orang cakap nak bagi dia padat lah. Settle untuk second set. Dan aku akan tambah. Jadi 10kg. Kita akan pergi ke second workout. One arm long bar row. Macam kau tak aim break. Haa, macam tu. Ha? Budak-budak tengah menyengkung. Kau tengok macam mana? Macam ni. Betul. So, cara tu ni lah macam ni. Tapi satu lagi tangan macam ni. Pegang dekat mana? Tengok ni. Dekat sini, ujung benda tu ada bulat ni, kau pegang tangan kat situ. Okey. Kau angkat. Dada kau ni, dah angkat benda ni, terus mendada. Okey. Dah angkat tu eh. Okey. Naik atas.
naik atas, turun. Ulang lah benda tu. Turun habis, naik habis. Lock, satu. Lock. Ha, yang penting kena lock. Lock. Ha. Kanan. Kau masuk pula lagi. Terus sama juga. Menyangkung. Angkat benda ni. Okey, dah. Up chest. Settle one arm long bar row. So, workout yang ketiga. Ingat yang ni kau boleh buat, kau buat 3 set atau ke kalau kau dah ada strength besok buat 4 set. Sekarang ni aku tak boleh nak tunjuk penuh. Dah macam Lord of the Ring pula kan, dah kena buat CD bagai. Workout yang ketiga, kita main deadlift. Dia macam dalam lift, dirobot-robot. Salah. Itu budak bangang baru keluar college 2-3 tahun, keluar Honda Civic. Otak tak ada Civic. Dirobotnya budak college tu. Kita nak main deadlift. Apa cara permainan dia? Sangat mudah. Pinggang patah, boleh slip disc. Bukan kumpulan slick tau. Selip gaji. Selip gaji. Selip gaji. Selip gaji. Kumpulan slick tu lah. Takkan tak tahu cara dia daripada bawah. Kalau macam ni, macam aku beli strap ni untuk main deadlift lah. Aku, sebab aku benda-benda lain, aku tak jarang nak pakai benda ni. Kalau aku main bag, kebanyakannya aku akan pakai benda ni. Sebab apa, benda ni memang safety gila lah. Kalau chest aku tak pakai juga. Macam tak penting juga bagi aku kan. So, cara dia macam mana? Kalau aku main deadlift, ada orang dia pegang macam ni. Ada orang dia pegang macam ni. Macam aku minat pegang macam ni. Ha, ikut enggak lah yang mana kau rasa selesa. Okay. So, aku dah mark macam cantik lah ni. So, kita main deadlift. Cara dia tu dah mark sama. Macam ni aku ikut line kat sini ni. Kena pandai lah, ikut lah mana yang keselesaan kau kan. Aku akan lock. Lock ketat-ketat. Ingat jangan naik macam ni. Patah pinggang kau. Naik dia macam ni. Kau macam duduk menyangkung. Naik. Masa turun tu ni kira-kira pinggang. Jangan turun macam ni. Itu rukuk untuk kau jaga idea amal guna. Ini kau kena jaga form pinggang. Takutkan slip disc macam aku cakap tadi. So settle lah macam ni. Tengok keupayaan kau juga. Nak buat naik 5-5-5 pun okey. Starting tu buat 10. Ini untuk beginner lah yang baru main, baru nak main kan. Starting buat 10 kilo. Kalau tak larat buat 7 kilo pun boleh. 7 kilo, naik 10 kilo, naik 15 kilo pun boleh. Sampailah kau ada strength, kau buat 4 set. 10 kilo, 15 kilo, 20 kilo, last 25 kilo. Settle. Habis lah. So dah settle 3 workout. Yang aku nak naik energy aku, takkan aku nak penuh rasuah aku main. Ni aku tunjuk kau contoh lah. Apa yang kita boleh main untuk back. Back to your mother and not your the father. Sepada ila berpada ila pada ila nirvana. Skurubi ila pada yalla puri yalla ba nirvana. Back in the body ila pada ila sepada. Semat eh. Benda yang paling penting sekali selepas gym, protein. Kita bedah dulu. Sebenarnya kalau back ni dia banyak machine, boleh dia main manual. Cuma kawasan yang kita nak main ni, tak ngam lah nak main deadlift aku risau. Simin pecah ke apa. One day aku akan up video aku dekat gym. So aku akan back ni, machine dia banyak. Kita pakai machine, senang. Kan, pakai mesin tu satu lagi senang. Dia mencepatkan proses untuk kau nak masuk plate, keluar plate. Tu masuk, terus main. Kalau chest boleh lagi main manual. Kalau back dengan kaki ni, better pergi main dekat gym. Sebab kebanyakannya mesin yang bagi lagi piawah. Tapi kalau kau tak mampu nak pergi gym, kau ada bar sikit-sikit, ikutlah cara permainan aku. Kalau kau ada tak ada bar macam ni, kau ada bar yang pendek pun boleh buat juga macam aku buat. Ataupun kau ada dumbbell saja, boleh juga buat cara yang sama. Buat cara yang macam mana Abah Bos buat tu. Kalau deadlift, peganglah dumbbell tu macam tu. Tak ada masalah. Kalau yang nak main one arm long bar row tadi tu, pegang dumbbell macam tu. Sebab sebenarnya sama je konsep dia. Beza bar tu, dumbbell tu.
Lepas tu cara kau main. Ha, kau tengoklah video-video brother-brother lain. Sazali Samad pun ada buat juga YouTube dia. Ha, kau boleh tengok juga budak-budak Malaysia ni ramai yang competition ni yang sekarang pun dah ada YouTube diorang. Diorang ajar kau main gym. Kalau tak nak tengok Malaysia, kau main tengok orang putih punya. Aku bukan professional athlete ataupun professional punya personal trainer. Aku cuma share apa yang aku minat main. Settle, lepas gym, santap protein, lepas tu makan. Yang penting, terus bersyukur. Jangan mengeluh kerana keluhan tu untuk orang-orang yang tak beriman saja. Kalau ini lagi kau main gym, buatlah kerana aku buat ni untuk aku protect family aku, untuk protect agama aku. Dan aku nak sihatkan badan aku untuk beramal. Itu yang paling penting. Jangan buat badan menunjuk ke orang nak tunjuk gangster. Itu salah. Allah nak tarik nikmat kita satu saat je. Tengah-tengah main gym, gym guntuh. Aircon Daikin kena muka. Sebelah badan jadi bahalul, lumpuh. Ni semua kerja siapa? Kerja Allah Ta'ala nak bagi kau rasa sebab apa? Berlagak dengan apa badan yang kau ada, tunjuk gangster dengan orang. Itu tak boleh. Tapi kalau kau tunjukkan badan kau untuk tunjuk dekat musuh-musuh Islam, kau keluarkan badan kau, kau pijak budak tu, itu aku salute kau. So itu saja workout aku ini hari 3 je. InsyaAllah Abang Bos bergyming ni, kita bertemu dekat dalam gym. Jadi kita ada equipment yang lagi best lah. Sekarang ni kat rumah kita buat mini gym je. InsyaAllah aku pun akan tambah-tambah sikit barang. Nak beli dumbbell sikit-sikit tambahan. Lagi besar lah. Mungkin aku akan buat status studio yang besar untuk ajar korang face to face directly. Tak payah tengok video. Datang gym aku, aku ajar korang direct pun boleh. Siapa-siapa yang nak tanya soalan, tanya soalan. Sebab apa? Soalan kau ni bakal aku akan jawab dekat video akan datang. Tanya soalan. Lepas tu like, komen. Mungkin aku akan bagi korang protein. Ni protein aku dalam ni banyak. Mungkin aku bagi korang nyonyot. Try dulu. Salam sapen nana yela vada yela va pudi va gani sata vani yela vada buda vana. Papi dah upload. Apa bos? Bergyming!